dunia ini sangat kecil bagi kita karena bisa kita lihat melalui alat yang sangat canggih, yakni smartphone kita masing-masing. Langkahnya manusia, tentu ini berawal dari prinsip hidup yang mereka pegang. Bahkan Pancasila kita menempatkan sila pertama ketuhanan yang Maha Esa. Maka kalau kita lihat, Bapak dan Ibu sangat selaras dengan nilai-nilai yang ada di dalam agama kita. Dan di masa presiden kita sebelumnya, yaitu almarhum Profesor B.J. Habibie, beliau sangat mendorong bagaimana Indonesia ini dibangun atas dasar imtak dan intek. Dan sejarah telah membuktikan, sebelum Nabi Muhammad SAW diutus di masyarakat Quraisy, maka akan terbayang oleh kita bagaimana tingginya angka kriminalitas. Ya, hampir setiap bulan ada peperangan antar suku. Itu kriminalitas. Pembunuhan juga demikian. Ya, bahkan anak sendiri juga dibunuh. Ataupun nilai-nilai, ataupun hal-hal yang lainnya, mabuk-mabukan, ya. Khamar yang sangat luar biasa ketika itu, atau hari ini bisa mungkin bentuknya narkoba. Lalu apalagi prostitusi, perzinahan dan lain sebagainya. Itulah yang menghiasi kehidupan masyarakat jahiliyah Quraisy ketika itu. Lalu diutuslah Nabi Muhammad SAW. Dan itu diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Yang tadi kami juga baca ayatnya, surat Jum'ah ayat 2. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Dialah Allah yang mengutus kepada kaum yang buta huruf seorang rasul di antara mereka yang membacakan ayat-ayatnya kepada mereka, mensucikan mereka dan mengajarkan mereka kitab dan hikmah. Dan sesungguhnya mereka sebelumnya benar-benar dalam keadaan kesesatan yang nyata.